Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Pahala Kencana di sini dengan menggunakan body Zeppelin. Ini Zeppelin G3 ya, dari karoseri Gunung Mas teman-teman. Nah, mod ini adalah mod yang cukup langka ya, karena jarang banget modder-modder itu yang membuat mod seperti ini atau model seperti ini. Nah, biasanya kebanyakan yang dibuat itu Jetbus 3, Jetbus 3 SD gitu ya. Nah, kalau ini adalah Zeppelin G3 dari buatan Gunung Mas. Untuk modnya ini buatan atau saya dapatkan dari channel YouTube Hope Channel ya, HP. Nah, untuk livery-nya ini juga free. Nanti link download mod serta livery-nya bisa langsung teman-teman download di deskripsi untuk link-nya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung aja kita review untuk mod-nya ini ya. Terlihat sangat keren banget untuk mod serta livery-nya. Sangat cocok sekali ya. Dan untuk lampu dekatnya seperti ini. Nah, ini dia untuk lampu dekat. Dan untuk lampu jauhnya seperti ini, menghidupkan dari lampu interior. Lalu untuk sennya seperti ini. Sudah menyala semua tentunya. Jadi mantap. Bukaan pintunya seperti ini, sliding door dan swing. Ada animasi kursi lipatnya juga teman-teman. Juga di bagian belakang terdapat toilet ya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Tuh, Gunung Mas. Ini seperti bus-bus dari luar negeri. Keren banget ini. Woi, kenapa ini maju? Nah, ini dia untuk lampu mundur serta lampu sennya sudah menyala semua. Wih, mantap ya. Tuh, ini lampu mundurnya. Ini lampu bagian sen. Lampu malamnya juga sudah menyala. Dilengkapi dengan strobo juga ya di bagian grill mesin. Terus kita cek bagian interiornya. Untuk bagian interiornya seperti ini. Tuh. Model spionnya seperti model Avante dan juga SR2 dan SR3. Tuh, jadi seperti itu. Animasi pertama adalah bentar. Membuka bagasi kanan kiri, jadi sudah space frame. Untuk animasi kedua itu apa ya, bentar, face shadow ya. Tuh, ada bayangan palsu. Dan untuk animasi ketiga itu suspensi dan kap mesin belakangnya. Ini masih ini belum 3D, jadi masih gambar untuk di kap mesin belakangnya. Kita tutup lagi teman-teman. Terus kita cek settingannya di ini ya, di sekolahan ini. Karena kalau keluar itu agak susah teman-teman. Tuh, settingannya seperti itu. Enak ya untuk settingannya. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang mungkin bosan dengan bus Jetbus 3 terus Jetbus 3 SAD gitu ya. Ini mungkin salah satu solusi buat teman-teman yang bosan dengan mod Jetbus. Ini ada body Zeppelin dari Hope Channel ya. Ih, mantap ini. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio dan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.